lagi tidur manja. Tidak, kak ketinggal kau ya. Ya. Tali leher aku kau letak dekat mana? Dekat tamari tu. Adi, bangunlah, mandi dulu biar segar sikit badan kau tu. Eh, pemalas. Eh, kalau kau nak sambung tidur lagi sambung lepas mandi. Cepat. Ya, tak ada pun ya. Adalah dekat tamari, dekat kotak topi tu. Dalam bekas merah. Iya, kena masuk pula dari dekat situ. Sejak kau sepakkan di bilik mandi, sial. Kau tak buat aku sarapan? Kopi? Kau nak makan apa? Ha? Nasi goreng?
Silalah kalau memang tak dapat kita nak ambil sebab tak ada kertas berharga kau tu. Kopi pahit pun jadilah. Gerak-gerak nasi semalam digoreng pun sedap juga. Buat lawak lah kau pagi-pagi ni. Jangan ke kopi lah, gerak nasi pun tak ada. Ni, ha, yang ada ni. Air sejuk dengan angin. Ha, kau cekik lah. Adik. Jangan mengeluh. Tahu cekik. Cepat pakai bima sekarang dia dengan tabak. Bagus. Kenapa? Kami ni cuma nak pindahkan ayat-ayat kau tadi kan? Betul tak, Ena? Kuat ingatan kami ni kan, Mak? Ni betul ke tak ada sikit makanan. Semalam rasanya aku ada nampak roti suruh-suruh di celah-celah dapur ni. Mimpilah kau tu. Apa lagi yang kau nampak? Mesti kau nampak apa? Aku nampak emas. Emas bertimbun-timbun dan duit. Lagi? Yang ini pelik. Aku nampak kau duduk di kerusi goyang. Dekat sudut tu, mengeluarkan titis-titis kristal dari mata kau. Kau duduk dekat sudut tu, dekat tong beras. Yang dah kosong. Dah kosong? Cepat, ya? Yang kita makan semalam itulah yang terakhir. Hai. Zah. Pasal kristal-kristal tu, kemudian apa lagi? Dekat tong beras tu kau duduk di kursi goyang dengan kepala sebesar gajah dan mata sebesar durian. Berwarna merah. Janganlah marah. Aku ni cuma nak mencari cara untuk buat perut kita ni kenyang pagi-pagi. Itu aja. Cubalah kalau kita tak makan pun boleh kenyang. Aku pasti kita lagi bahagia nak, oi. Nenek yang mukanya macam lampu tu betul-betul menyakitkan hati aku. Mak, mak ingat orang boleh mandi ke dalam masa seminit? Ha, boleh, boleh. Elok lah kau macam ni. Boleh buka ni pula-pula lagi. Mak, digegar-gegarnya pintu bilik air tu. Siapa yang boleh mandi dengan iringan muzik yang macam tu? Lagipun aku baru je masuk. Eh, kau, kau. Apa? Aku dah cakap. Apa je yang kau buat selama 3 malam tu? Menunggu. Ha,
janganlah tahu ikut malam tu kau keluar seorang diri nak ambil angin sebab panas ke apa ke. Cukuplah. Jadi, kalaulah betul malam tu aku keluar ambil angin seorang-seorang dekat Serambi tu, apa kau nak buat? Ya, macam tu lah. Mungkin aku duduk dalam gelap, tengok tunggu kau keluar, kemudian tersenyum dan membayangkan kalau apa? Macam tu je lah. Tidak, ya ni. Macam tu sekali penakutnya. Zaman dulu nak, mana sama dengan zaman sekarang. Anak-anak muda zaman dulu nak, lain dengan yang sekarang. Seremuk. Sayang, malam keempat ada orang nampak dan tuduh aku mengendap. Jadi terpaksalah tinggal aku bertahan sampai 3 malam saja. Dah? Oh, nak? Ah, ya. Dah. Iya. Kau belum dengar lagi, bro. Dengar? Ya. Rita. Rita? Aku hidup senang. Ha? Aku belagak kaya. Aku tahu sebab itulah aku tak panu
untuk jual tiket wayang haram. Ya, aku tahu. Korang semua membanting tulang nak sekolahkan aku. Aku tahu. Dan aku tak pernah tutup mata dari kenyataan. Adi, satu hal yang kau patut tahu. Pasal duit sekolah. Aku tahulah kau dengan si Tom Arak, kekasih ayah yang selama ini menyekolahkan aku kan? Membiayai aku kan? Aku tahu dan kau tak perlulah nak ungkit-ungkit lagi. Ya. Kak, kesian. Kesian aku, kesian aku. Adi. Sudahlah. Kau tak boleh berfikir dengan hati yang panas macam ni. Cuba bandingkan apa yang kau dah tahu. Ayah tu, dia belum tua sangat lagi. Masih ada kegairahan hidup. Kegairahan seorang lelaki. Tiba-tiba dia dipecat akibat pengurangan pekerja dekat syarikat dia. Dan sejak tu aku bertingkat. Berhenti sekolah, cari duit. Sejak tu juga ayah pula hilang pegangan, Adi. Yelah, mulanya dia percaya dia boleh kerja sampai pencen. Tapi apa yang jadi? Apa yang jadi? Ha? Dia cuma diberikan sedikit pampasan, Adi, dan diberhentikan terus. Apa tinggal duit pampasan tu kalau pintu rezeki dah tertutup untuk ayah? Apa je yang ayah boleh buat? Dia kan cuma kerani biasa, Adi. Mak pula dah mula selalu sakit. Lemak. Dah macam tak endah tak ada semua benda ni. Tapi satu benda je yang bertambah dari mak. Letih dia. Ya Tuhan. Memang mak kerja keras. Sangat keras. Sampaikan seluruh semangat hidup dia terbenam dalam kerja-kerjanya ni. Sekarang giliran kau pula, Ida. Ida.
Cepat Aida, sekali itu. Kami tak bohong. Dah.
Tapi itulah, cantik. Tapi aku manjulkan sangat. Memang aku tahu tak betul. Tapi apalah salahmu, ha? Manjulkan anak perempuan seorang. Aku manjulkan. Sampai nak tumis sayur air pun tak pandai. Kejap juga. Yo, tak apalah rupa dapur ni sekarang kan. Dah pandai masak sendiri ke. Tak pun dah panggil orang gaji. Ni ibu ni dah. Faham benar aku bila dia nak aku duduk dengan dia. Sebab dia nak aku buat kerja dapur pula. Pandai dia kan? Anak. Tapi aku dah puaslah dengan semua tu. Aku ni nak berehat. Kau dengar ni. Aku punya tulang ni pun dah nak semput. Semput aku ni pun dah selalu sangat datang. Dah tak larat dah aku. Dah. Kau ingat lagi tak dok ni semari yang duduk dekat Bukit Denas? Alah, selalu dia datang kat sini dulu. Aku tahu dia suka dekat Ayu. Tapi yelah, bukan jodoh. Semalam aku jumpa dengan dia. Dia ada bagi aku ubat. Aku tahu kenapa dia tunggu lagi lah aku. Tapi betul jarak ubat tu hidup. Ni, semput aku ni pun dah makin jarak dah datang. Sakit kat dada ni pun dah makin kurang. Baik hati betul doktor tu. Doktor-doktor jarang yang tak baik hati ni tak so. Dapat faham aku kan, Ida? Aku tahu, Sam. Aku tahu. Faham.
Ida. Aku buat apa dengan kau minta sekali? Ida, Ida, aku tak akan minta apa-apa lagi daripada kau. Aku cuma minta satu tu aja. Kembalilah jadi isteri aku lagi. Cuba. Sekian lama kau hilang, sekian lama aku kehilangan kau. Ingin aku meluk kau dalam hangat di perasaan itu, Ida. Kau lihat semangat muda mula menjala di dada aku, Ida. Aku ingin terus berada di rumah tapi kau dah tak salah cuba, Ida. Aku dah terlupakan, Ida. Urusan-urusan hidup yang lain selalu menuntut bahagian aku. Mungkin kau dapat melupakannya. Tapi aku, Ida. Aku.
Memang macam ni ajar dia kan? Memang nasib kita. Kalau kita kaya, kita boleh usahakan doktor. Doktor akan sembuhkan kita dan kita akan jadi seperti biasa. Seperti dulu. Tapi kita miskin tidak. Kita miskin. Dan doktor kan milik orang-orang yang tak berduit. Ya, memang nasib kita. Kena menghadapinya sehingga selesai. Ya. Nasib. Itu menang loteri esok pagi. Ya. Yang jackpot tu eh. Okeylah, nampaknya aku kena terus membenamkan diri aku ke dalam lumpur. Aku pergi. Tugas aku menunggu. Si Tongarak tentu sedang menunggu aku sekarang. Untuk dapatkan duit, kita kena bekerja, Idah. Kau tahu, sampai saat ini aku masih lagi menyimpan harapan dan satu-satunya benda yang aku kena buat ialah bekerja dengan sekuat mungkin untuk jadi kaya sebab bila kita dah memiliki yang satu itu, segalanya boleh terjadi. Kau tinggalkan aku malam ni, ya? Kadang untuk tidur bersebelahan. Ya. Kau temankan aku. Setakat itu, sambil mengenangkan perih nasib. Ada seorang isteri tapi dia cuma seorang perempuan. Seorang kawan tua, lesu macam... macam bantal peluk, Idah. Sudahlah, Idah. Mungkin Halim akan buktikan janjinya. Aku akan dapat buat kau lebih bahagia. Ali dapat berpakaian yang elok dan tak susah lagi untuk membeli alat-alat lukisan. Erna tak perlu lagi bekerja di bidang kain. Kalaulah aku kaya. Amirul Afendi sebagai Adi. Nadia Nisa sebagai Erna. Kirin Muhammad Azam. Dan Siti Surya Suryani sebagai Ida. Pengarah Pemutusan Jam Ini yang berdetak, Alo Silalahi. Baik, untuk para wartawan, kita akan ada sesi soal jawab selepas ini di sini. Terus langsung selepas muzik ini habis. Okey, kita akan mula sesi soal jawab. Pada penonton yang lain.